Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa, Dek, yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah, Dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Apa yang harus kukerjakan agar ada uang? Capek sekarang di Indonesia, capek cari uang. Om lagi mikir masalah apa nih, Om? Gini, Apis, Om rencana mau buka usaha, tapi Om bingung mau jualan apa. Hei, Om, aku ada solusinya, Om. Lebih baik Om jualan sate aja, Om. Pasti bakal rame sih, karena sate itu banyak pembelinya dan peminatnya juga banyak, Om. Iya, Apis, kalau Om jual sate, Om nggak tahu mau jual sate apa. Apa sate bebek, ayam, sapi, atau lembu? Sudah, Om gak usah repot-repot. Aku ada solusinya. Lebih baik Om jual aja sate daging tikus, tapi nanti Om bilang daging ayam, gitu. Pasti bakal rame pembelinya. Loh, itu kan haram. Gak boleh. Karena daging tikus itu haram dalam agama Islam. Udah, Om, tidak masalah. Mau haram, mau halal, ya sama-sama aja. Namanya aja kita cari duit. Dengar, Om, ya, duit haram aja sekarang susah dicari, apalagi duit halal. Mending itu aja, Om. Kalau Om gak tahu cari tikus di mana, biar aku yang cari tikusnya. Entar aku kasih untuk Om, tapi Om harus beli, gitu. Pasti bakal rame, karena rasa daging tikus itu melebihi daging sapi, Om. Dan peminatnya juga rame. Entar Om bilang aja daging sapi, pasti bakal rame sih. Iya sudah, Om pikir dulu kalau masalah itu, karena Om belum pernah jual sate daging tikus. Oke, Om pikir-pikir aja dulu. Kalau misalnya Om siap jual sate daging tikus, entar kabarin aku ya, biar aku yang cari tikusnya yang banyak. Oke? Oh, boleh juga, nak. Boleh-boleh. Emangnya kamu jual berapa satu tikus, nak? Aku jual tikus tuh, Om, murah-murah. Satu tikus harganya ya 5.000 aja lah, Om. Ya sudah, habis. Baiklah. Nanti Om jualan ya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, Om tenang saja. Aku nggak bakal kasih tahu siapa-siapa kok. Itu rahasia kita berdua. Udah, Om ya. Aku balik dulu cari tikus. Setelah aku pikir-pikir, benar juga kata si Apis. Uang haram aja susah dicari zaman sekarang, apalagi uang halal. Lebih baik aku jual sate tikus saja. Modalnya murah, untungnya bakal banyak. Iya, itu benar. Ya sudah, mulai besok aku harus jualan sate. Semoga aja satenya rame yang beli, rame yang minat. Soalnya bumbunya aku beli yang enak. Sekarang aku harus beli bumbunya dulu. Semoga aja satenya nanti bakal laris manis. Yah, kalau laris manis ya mantap lah. Auto kaya nih aku. Ya sudah, sekarang mau beli bumbunya dulu. Mas-mas, mau beli bumbu sate ini, kasih yang enak ya, biar orang-orang pada suka satenya. Kasih 100.000 aja ya. Oh, mau beli bumbunya ya? Ya sudah, ditunggu sebentar ya, bumbunya saya ambil dulu. Ini, Om, bumbunya. Dijamin bakal enak tuh rasanya. Emangnya mau jual sate di mana? Saya mau jualan sate di dekat-dekat pantai, di training. Doain ya, semoga satenya laris manis. Sekarang aku harus siap-siap dulu. Ini barang-barangnya udah siap. Besok langsung aku jualan sate. Entar aku bilang sate daging ayam. Ya, mantap. Aku harus cari tikus yang banyak agar aku nanti ada uang. Satu tikus harganya 5.000. Kalau 50 tikus, udah berapa duitku? Mantap banget. Aku nggak akan buka rahasia ini selagi dia beli tikus sama aku. Tapi kalau dia beli tikus sama orang lain, rahasianya akan kubuka semuanya.
Oke, cari tikus dulu. Kus, tikus, kamu di mana? Ayo, kamu sembunyi di mana, tikus? Semuanya ku ambil kalian hari ini jadi daging sate. Tikus, kus, tikus. Kemana si Apis? Jam segini dia belum datang juga. Tikusnya belum diantar. Gimana mau jualan sate? Aduh, takutnya nanti telat lagi. Di mana anak itu ya? Ini udah siap mau jualan. Tikusnya belum dibawa. Oh, ini dia. Om, maaf ya. Saya telat, Om. Mohon maaf banget ya, Om ya. Udah, Nak Apis. Mana tikusnya? Lewat sini aja. Biar nggak ketahuan orang lain. Iya, Om. Baiklah. Oh ya, Om. Aku hari ini cuma bisa bawa 50 tikus ya. Udah capek aku cari-cari, Om. Yang ada cuma 50 tikus. Iya, Hafiz. Nah, ini berapa duitnya? Harganya 1.500. Om kalikan aja nih berapa duitnya. Oh, 50 kali 5. Berarti ini ya. Nah, ini duitnya ya. Makasih kamu udah kasih tikus ya. Makasih banyak. Hari ini langsung jualan. Nanti kalau rame kamu bawa yang banyak ya. Iya, Om. Om tes jualan aja dulu. Aku yakin pasti rame pembelinya. Itu aja 50 nggak cukup nantinya, Om. Aku udah yakin itu. Tapi tadi makanya aku bawa 50 aja dulu. Karena kan Om baru jualan. Ntar kalau misalnya rame, aku bakal bawa lagi yang banyak, Om. Pokoknya Om tenang dah. Ini rahasia kita berdua. Ya, Om ya. Kalau begitu aku balik dulu, Om ya. Iya, Hafiz, baliklah. Om jualan dulu ya. Doain, semoga rame. Kalau rame, kamu juga senang kan? Banyak tikus yang Om beli. Ya sudah ya, Om jualan dulu. Oke, Om, selamat jualan. Semoga laris manis. Balik dulu, Om aku. Iya, Hafiz, hati-hati ya. Oke, tikusnya udah sampai. Sekarang masak dulu ini. Semoga nanti rame pembelinya. Kalau rame pembelinya nanti aku pasti senang. Ada duit aku. Oke. Sate-sate. Daging ayam. Sate ayam. Sate padang. Sate kacang. Sate daging ayam. Sate-sate. Sate-sate, masih seger ini sate. Om, aku mau beli sate satu, makan di sini ya. Tapi 5 lagi bungkus ya, Om. Oh iya nak, baiklah. Silahkan duduk dulu ya. Om buat dulu satenya. Iya, Om. Om baru jualan di sini ya. Soalnya aku baru lihat. Semoga satenya enak ya. Kalau misalnya satenya enak, aku akan tetap langganan di sini, Om. Ya? Iya nak, iya. Ini nak, satenya sudah siap. Coba kamu rasa dulu nak. Aku yakin pasti satenya enak. Iya Om, aku pesan es teh satu Om ya. Oh iya, sabar ya. Nah, ini nak es tehnya. Oh iya nak, gimana rasa satenya? Enak? Rasanya enak kok. Aduh, daging apa nih ya? Enak banget, Om. Itu daging ayam Afrika, nak. Sate-sate. Om, aku juga dibuatin sate satu ya. Aku makan di sini aja, Om. Iya, nak. Iya, sabar dulu ya. Mau minum apa? Oh, minumnya air mineral aja ya. Mau sate padang atau sate kacang, nak? Udah bebas, Om. Yang penting satenya yang enak, Om ya. Iya, nak. Baiklah, duduk aja dulu ya. Iya, Om. Tapi jangan lupa ya, air mineral, Om. Iya. Wah, kalau jualan begini laris manis. Wah, mantap banget nih. Wah, gak sia-sia aku jualan sate laris manis. Nah, ini satenya ya. Coba dirasa dulu, enak apa enggak. Bentar Om ya, aku rasa dulu. Enak Om. Wow, enak banget, dagingnya pun lembut. Aduh, pedas. Om, tolong ambil air mineral Om. Pedas banget nih, Om. Oh iya, sabar dulu ya. Om lupa ambil air mineralnya. Aduh, mah, lupa pula. Nah, ini nak, air mineralnya nak.
Ah, terlalu pedas Om Wat ya. Iya nih Om, pedas banget, tapi enak kok. Sate. Om, sate yang aku suruh bungkus sudah siap apa belum Om? Ini ibuku telepon, katanya suruh bawa pulang sate. Udah siap ini. Nah, ini satenya. Jadi harganya berapa Om? Kalau satu, 10.000. Berarti kamu bungkus 5, makan di sini satu. Jadi 6, jadi 60.000 aja. Loh, kok murah banget Om? Tapi ini duitnya ya Om ya? Murah banget, padahal satenya enak banget loh. Makasih ya Om ya, besok aku akan langganan di sini. Soalnya satenya enak, dagingnya lembut. Wow, enak pokoknya Om. Iya nak, makasih banyak ya sudah mau langganan di sini. Om senang nak. Iya Om, sama-sama. Ntar akan aku kasih tahu teman-temanku bahwa sate di sini enak. Nanti bakal rame pembeli di sini Om. Soalnya benar-benar enak Om, aku gak bohong. Selama aku makan sate, baru kali ini aku makan sate yang paling enak. Apalagi sate ayam Afrika. Iya nak, iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sate ayam Afrika. Sate. Om. Aku habis semua aku makan Om, gak ada sisa. Satenya enak banget, lembut dagingnya, beneran enak loh Om. Om, aku bungkus 3 Om ya. Aku mau kasih ke orang tuaku. Orang tuaku pasti bakal suka nih sate Om. Soalnya enak banget. Iya nak, Om buat dulu ya nak ya. Jangan lupa kasih tahu teman-temanmu bahwa sate di sini enak, biar rame. Iya Om, nanti akan aku kasih tahu teman-temanku. Aku juga akan upload ke sosial mediaku. Siapa tahu sate di sini bakal viral dan nanti Om bakal banyak pembelinya. Iya nak, terima kasih banyak ya atas kebaikanmu. Ini kutaruh 4 bungkus ya, satu untuk kamu. Alhamdulillah, makasih Om ya. Iya, sama-sama. Oh, rame juga pembelinya. Sekarang sisa sedikit lagi. Wah, enak juga ya. Seandainya dari dulu aku tahu kalau sate daging tikus banyak pembeli, udah dari dulu aku buka usahanya. Tapi baru tahu sekarang. Ya, tidak apa-apalah. Sate daging ayam Afrika. Sate Padang ada rasa kacang. Sate. Om, aku mau beli sate nih Om. Aku lihat baunya sampai ke ujung sana. Emang harga satu bungkus berapa Om? Baunya enak banget soalnya. Aku gak tahan ingin makan satenya. Ya sudah nak, duduk aja dulu. Satu bungkus harganya 10.000. Om, kalau 10.000 buat 2 bungkus aja ya. Uangku pas 20.000 ini. 2 bungkus aja, agak pedas dikit ya. Iya nak, iya. Ini satenya udah selesai. Nih, ambillah 20.000 aja ya. Nanti kalau enak, balik lagi ke sini ya. Iya, Om. Dari baunya aja sudah enak, Om. Apalagi rasanya. Udah, Om ya. Aku pulang dulu. Halo, Om. Aku datang lagi, Om. Tadi udah aku makan di rumah. Rasanya enak banget, Om. Om, buat 10 bungkus Om ya, untuk keluargaku. Semuanya pada suka tadinya. Iya nak, mohon ditunggu sebentar ya. Apa Om bilang, emang sate di tempat Om memang enak, karena bumbunya terbuat dari bahan-bahan alami. Halo Om, aku balik lagi Om. Orang tuaku suka satenya Om. Aku buat lagi Om ya, aku 15 porsi Om, 15 bungkus. Berapa nak, kamu berapa bungkus? Aku buat 15 bungkus Om ya, teman-temanku pada suka semua. Semua loh Om, tadi udah aku suruh cicipin semua. Buat lagi Om ya, cepet dikit. Ada agak-agak pedas ya. Iya, mohon ditunggu sebentar ya. Ini antrian, dia dulu ntar baru kamu ya. Sabar dulu. Om, punya aku udah apa belum Om? Sudah, ini sudah siap semua nih. Nah, ini ambil ya. Makasih ya, besok-besok balik lagi ke sini ya. Ini juga mau habis, sisa 15 porsi lagi untuk dia ya. Aduh Om, cepat banget habisnya ya. Ya udah Om ya, makasih banyak. Iya, sama-sama. Om, punya aku mana Om? Aku udah gak sabar nih Om. Bentar ya, dibungkus dulu punyamu ya. Iya Om, tapi cepat dikit Om ya. Dan agak pedas dikit Om. Iya, kamu tenang ya. Kamu tenang dulu. Sabar ya. Nah, sini sudah selesai.
Nah, ini dia. Oke, Om. Makasih ya. Ini duitnya. Makasih banyak loh, Om. Nah, ini ku kasih duit untuk Om. Dan ku kasih lebih lagi untuk Om. Tuh, ambil Om. Makasih. Iya, nak. Sama-sama. Widih, gak sia-sia aku jualan akhirnya habis semua. Udah tutup dulu lah. Oto cepat kaya sih ini. Kalau cari uang seperti ini. Nah, sekarang waktunya tutup dulu dan sebentar lagi udah waktunya pulang. Akhirnya habis semua nih. Besok harus suruh bawa tikus yang lebih banyak lagi. Mantap sih, mantap.